Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini turun tangan mengatur lalu lintas di sebuah pertigaan jalan di Surabaya. Tanpa takut dan kepanasan, Tri Risma hari ini membantu para penyeberang jalan dan dengan sigap mengatur kendaraan yang berlalu lalang. Ya, aksi Tri Risma ini bukan baru pertama kali ia lakukan. Dan berikut kita simak videonya yang sempat dibagikan sejumlah netizen di media sosial Facebook. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan membangun 9 jalan layang atau flyover di titik-titik persimpangan jalur kereta api. Hal ini terkait kecelakaan yang terjadi antara bus TransJakarta dengan kereta api pada beberapa hari kemarin. Sebelumnya, pemerintah sudah membangun flyover di Permata Hijau untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan di pintu perlintasan kereta api. Sudah ada reporter Cikal Multasam dan juru kamera Aditya Eko serta pilot drone David Sibarani di Permata Hijau. Iya, Cikal, flyover Permata Hijau ini awalnya kemudian dibuat di atas perlintasan jalur kereta api. Menurut pantauan Anda di sana, apakah kemudian efektif jika ada pembangunan serupa flyover untuk keamanan di perlintasan kereta? Tentunya ada pemandangan yang berbeda jika kita melihat beberapa waktu yang lalu di kawasan Permata Hijau ini sebelum dibangunnya flyover di kawasan Permata Hijau, Carlos. Pertama tentu saja adalah keamanan, di mana dengan adanya flyover ini, maka sebidang perlintasan kereta ini telah ditutup secara permanen, artinya dapat meminimalisir adanya kecelakaan yang melibatkan kereta dan juga kendaraan pribadi atau kendaraan lain di luar kereta seperti terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun pemandangan yang cukup signifikan juga terjadi bagaimana ada pemandangan lalu lintas di sini terjadi. Kita sama-sama tahu, Carlos, bahwa kawasan Permata Hijau ini merupakan salah satu titik kemacetan yang cukup parah di ibu kota, karena ini adalah titik bertemu di antara kawasan yang sibuk, yaitu kawasan di Senayan, kemudian Kuningan, dan juga kawasan pemukiman di kawasan Ciledug dan sekitarnya. Artinya, beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kawasan Permata Hijau ini terkenal dengan kemacetan. Namun, dengan berdirinya atau telah dioperasikannya flyover di kawasan Permata Hijau ini, kami di sini juga melihat pemandangan yang cukup baik, di mana arus kendaraan atau arus lalu lintas baik dari kedua arah yang mengarah ke kawasan Ciledug maupun sebaliknya ke arah Patas saya ini terpantau lancar, Carlos. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan, beberapa pengemudi di sini juga merasakan dampak positif dari dibangunnya flyover ini. Kami juga perlu informasikan kepada Anda mengenai detail dari flyover ini, di mana flyover ini didirikan dengan menggunakan anggaran APBD sebesar 131 miliar rupiah dengan panjang sekitar 536 meter dan juga lebar 10 cm yang dibagi dua sisi yang masing-masing selebar 3,7 meter dan baik di kedua sisi, baik yang di sisi kanan maupun di sisi kiri disediakan jalan untuk pejalan kaki. Artinya, Carlos, bahwa pejalan kaki di sini juga tidak bisa melintas di perlintasan kereta karena memang sudah ditutup secara permanen, sehingga
Baik, dari pembangun dari Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan jalur pejalan kaki di bagian paling sisi paling pojok di bagian dari jembatan ini. Dan sampai dengan saat ini, baik di jam sibuk maupun di waktu libur, di sini memang sudah ada pemandangan yang cukup meningkat. Baik, kemacetan sudah tidak lagi signifikan seperti pemandangan beberapa tahun yang lalu, dan tentunya kita juga sama-sama berharap, Carlos, bahwa pemandangan ini, kondisi ini dapat dipertahankan demi kenyamanan pengendara kendaraan di khususnya di ibu kota. Dan Carlos, 9 dari 9 flyover dan underpass akan dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang pada tahun ini, karena pembangunan ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mulai membangun 9 jalan layang baru yang dimulai pada Juni tahun ini. Pembangunan jalan layang akan dikerjakan Dinas Marga DKI dengan anggaran Rp1,8 triliun. Dan berikut 9 flyover yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Carlos, tentunya target dari 9 pembangunan flyover ini dapat, kita sama-sama harapkan dapat dibangun sesuai dengan target agar bisa dirasakan manfaatnya, khususnya oleh warga Ibu Kota Jakarta. Carlos. Iya, Cikal, kita kemudian melihat bahwa pembangunan flyover Permata Hijau selain kemudian sudah dapat mengurangi kemacetan, kemudian meminimalisir kecelakaan lalu lintas di sana. Lalu apakah kemudian kondisi seperti ini kemudian dapat diterapkan di titik-titik perlintasan kereta api lainnya di Jakarta? Jika kita mengacu pada kondisi yang ada di perlintasan di Permata Hijau, tentu saja hal ini bisa saja diterapkan di lokasi-lokasi lainnya. Terutama kita baru saja mengingat beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kereta api dan juga mobil pribadi. Tentunya hal ini yang tentu saja akan dihindari dan juga hal yang tidak diinginkan. Tentu saja salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya di pemerintah pusat dan juga kemudian Pemprov DKI Jakarta yang juga berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, bisa sama-sama melakukan komunikasi dan juga koordinasi bagaimana caranya meminimalisir kecelakaan yang terjadi di Jakarta. Kita bisa melihat contoh di sini di Permata Hijau saat ini, tentu saja hal-hal seperti ini jika bisa dikomunikasikan baik, antisipasi yang baik, kemudian langkah-langkah yang tepat juga bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tentunya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara di DKI Jakarta ini. Eksekusi terhadap ratusan bangunan liar yang berada di lahan milik PT KAI Daop 4 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Akibat kericuhan itu, 7 orang polisi dan sejumlah warga lainnya terluka. Bentrokan antara polisi dengan warga ini tidak terhindarkan saat warga menolak untuk digusur. Mereka berdalih pengusuran menyalahi aturan karena belum ada keputusan dari pengadilan. Mundur! 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 Mund
Kericuan mereda saat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi datang ke lokasi. Akhirnya warga menyepakati 17 rumah yang belum dieksekusi akan dibongkar sendiri. Selain itu warga yang terdampak pengusuran akan direlokasi ke rumah susun Kudu. Berdasar data PT KAI, setidaknya ada 130 bidang lahan di Kebonharjo yang dieksekusi. 17 bidang diantaranya sudah bersertifikat hak milik dan 12 bidang merupakan fasum. Saat eksekusi, sebanyak 1.750 personil TNI, Polri, Satpol PP, dan karyawan PT KAI dikerahkan. Eksekusi dilakukan untuk pembuatan jalur reaktivasi atau shortcut rel PT KAI dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas. Saya setelah ini akan ketemu sama Pak Lurah untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran. Pemerintah kota menyiapkan rusunawa di wilayah Kudu. Ya, yang mau masuk sana segera mendaftar Pak Lurah dan segera bisa ditempati pada minggu depan. Yang kasihan tuh yang SD-nya kan sedang menjalani ujian. Kalau kayak gitu kan terganggu juga. Kok ya udah tegel menolong. Kasihan. Seluruhnya yang mengamankan kegiatan ini penertiban jaringan dalam reaktivasi kereta api dari Stasiun Tawang menuju ke pelabuhan. Ada 138 KK, namun yang kita tertibkan kurang lebih jumlahnya 70 yang tanpa sertifikat. Sedangkan yang bersertifikat masih tetap berdiri tegak seperti yang rekan-rekan lihat. Terima kasih.